Halo, kembali lagi di Namaste with Penyogastar. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga untuk kalian yang baru memulai perjalanan yoga kalian. Jadi sudah 2 episode nih sebelumnya. Gimana? Udah ada perubahan? Udah lebih fleksibel? Kalau kalian merasakan, duh kok masih susah ya yang kemarin, ulang lagi, tonton lagi ya. Jadi setiap video ini boleh kalian lakukan berulang-ulang kali. Boleh misalnya kalian punya waktu setiap hari, lakukan setiap hari. Ya, itu akan sangat baik sekali bila dilakukan secara rutin, karena flexibility itu yang terpenting adalah rutinitas atau konsistensi. Ya, kita mulai gerakan kita hari ini. Crossing your legs, tegakkan tulang belakang. Sekarang tekuk sikunya, buka jari-jari tangannya. Inhale, open your elbows. Exhale, sedot perutnya, tutup tangannya. Lengkung badannya. Again, inhale, open your elbows. Lihat ke atas, exhale, sedot lagi perutnya. Again, inhale, open your elbows. Exhale, sedot lagi perutnya. Inhale, open your elbows. Exhale, sedot lagi perutnya. Inhale, open, look up. Exhale, suck the belly in. Inhale, open your elbows. And exhale, tahan. 5, 4, 3, 2, and release. Tegakkan badannya. Kita akan stretching untuk paha dalam dulu. Kaki sebelah kanan di bawah, kaki sebelah kiri di atas. Fire nama gerakannya. Ya, kalau dilihat kakinya seperti lapis 2 di tiban, lutut di atas telapak kaki, punggung kaki di atas lutut. Oke. Dari sini kakinya dibuat flex dulu, seperti lagi main bola. Masih ingat seperti episode-episode lalu? Sekarang angkat tangannya ke atas, inhale, and exhale, bawa terus ke depan. Five. 3, 2, and 1. Stay down, look forward. Bawa tangannya ke arah telapak kaki yang di atas. Tempel lagi dahinya ke arah matras. 5, 4, 3, 2, and release. Balik lagi ke tengah dan tegakkan badannya pelan. Switch other side. Kaki yang di atas pindah ke bawah. Flex lagi kaki. Inhale, angkat tangan. Exhale, bawa lagi terus ke depan. Tempel lagi dahinya ke arah matras. 5, 4, 3, 2, and 1. Stay down, look forward. Bawa lagi tangannya ke arah telapak kaki yang di atas. Tempel lagi dahinya. 5, 4. 3, 2, and release. Kembali lagi ke tengah dan tegakkan badannya pelan-pelan. Twisting. Satukan telapak tangan di depan dada, arahkan sikunya ke telapak kaki yang di atas. Telapak tangannya saling menekan dan putar terus badannya, lihat ke atas, twisting. 10, 9, twisting sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Jadi untuk kalian, banyak sekali yang punya masalah dengan pencernaan. Ada yang buang airnya itu 3 hari sekali, 4 hari sekali. Saya sering sekali menemukan di murid-murid saya. Jadi lakukanlah twisting secara rutin untuk melancarkan pencernaan. 4, 3, 2, and release. Balik pelan-pelan. Switch other side. Kaki yang di bawah naik lagi. Telapak tangan disatukan. Twisting lagi. Putar lagi terus. Lihat ke atas. 5, 4, 3, 2, and release. Kembali lagi. Mudah ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang buka kakinya dua-duanya. Nah, pose ini untuk pemula biasanya suka paling menantang, sering menantang ya, karena paha dalamnya kerasa ketarik banget. Gimana caranya supaya tidak terlalu sakit? Option, boleh tekuk lututnya ya. Challenge, luruskan kakinya semampunya saja. Putar badannya mengarah ke kaki yang sebelah kanan, bawa ke depan, tempel dahinya ke arah lutut. 5, 4, 3, 2, and release. Balik lagi. Switch other side, rotate, putar ke arah sebaliknya ya, ke arah kiri dan bawa terus ke depan. 4, 3, 2, and release. Balik lagi pelan-pelan. Nah, sekarang bawa tangannya ke depan. Option, letakkan sikunya ke lantai. Or, kalau terlalu sakit, dah di sini saja. Maju tangannya aja. Stay. 5, 4, 3, 2, and 1. Tempel sikunya ke lantai, ke matras. 5, 4, 3, 2, and release. Lihat ke depan. Yang merasa sudah cukup fleksibel, kakinya bisa lurus dalam keadaan flex. Maju lagi tangannya sampai dahinya mendekat ke arah matras. 5, 4, 3, 2, and release. Slowly come back. Yes. Sekarang kita akan berbaring tiduran sepenuhnya. Kaki sebelah kanan ditekuk ke arah dada dan jatuhkan ke arah samping. Twisting. Bawa lagi pandangannya ke arah tangan yang lurus. Stay. 5, 4, 3, 2, switch other side. Tekuk dulu ke arah dada dan rotate, twist lagi. Usahakan bahunya tetap menempel ke arah matras. 5, 4, 3, 2, and release. Balik pelan-pelan. Bangunkan tubuhnya perlahan, miring sepenuhnya, dan kembalikan ke posisi duduk. Yes, itu dia tadi yoga untuk kalian yang baru memulai perjalanan yoga kalian. Gimana rasanya? Lebih menantang dari sebelumnya? Tenang aja, itu baru permulaan, karena semakin lama akan makin banyak variasi lagi. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga komen. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di bawah sini karena akan dibalas langsung oleh Penyogastar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Namaste with Penyogastar.